Ren, masuk sini ya. Yang mantan nih. Masuk sini aja. Kayak yang respon deh. Kan dikit lagi. Belum pas. Suasana di dalam seperti apa sih? Suasana di dalam sangat-sangat hikmat, terharu sih. Tadi Ricis netesin air mata, Bang Rian juga tadi ketika mengucapkan kata-kata lamarannya, dia tiba-tiba berhenti di tengah percakapannya karena tiba-tiba dia nangis. Dan gue jadi merinding juga karena emang gue sebagai sahabat Ricis seneng banget karena hari ini Ricis finally bisa menemukan tambatan terakhirnya sih. Jadi suasananya hikmat banget. Dan ketika pas tadi mengatakan ingin melamar, lu masih inget gak apa yang diucapkan? Iya, tadi sekilas Bang Rian bilang pokoknya dengan izin Allah yang pasti, dengan izin orang tua dan keluarga besarnya, aku ingin melamarmu, aku ingin menjagamu, menyayangimu sampai akhir usia. Itu yang paling gue ingat. Karena habis itu Bang Rian nangis, dia nangis terharu. Ricis pun juga begitu. Jadi karena apa ya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu kali ya, yang ditunggu-tunggu sama Ricis gitu, yang ditunggu-tunggu sama Bang Rian juga. Dan akhirnya hari ini bisa dimulai, jadi semoga lancar sampai sah. Dan kakak nggak ditunjuk sebagai British Maiden? Betul. Groomsman. Betul, dan gue pribadi ditunjuk sebagai groomsman gitu. Gue sebagai sahabatnya Ricis, dan memang untuk tahu soal hubungannya juga menarik gitu. Jadi gue nelpon Ricis gitu, karena gue nggak terlalu tahu, karena mereka nggak terlalu publish hubungannya kan. Akhirnya gue menanyakan langsung gitu, Cis, calon manten ini beneran nih serius gitu. Dan ternyata dia menjawab, insya Allah Randy doain ya brother, kata dia gitu. Terus akhirnya gue bilang, okay, kapanpun ada butuh bantuan gue siap bantu ya, kabarin gue gitu. Dan akhirnya itu, akhirnya gue dikabarin Cis, dia minta gue untuk menjadi groomsman-nya. Tapi ini gue nomor. Melihat kisah cinta yang cukup singkat perkenalannya hingga akhirnya lamaran, kan seperti apa sih lo ngeliatnya nih? Iya, ini mungkin yang banyak orang nanya ke gue, kok jarang diumbar, kok kayaknya cepet gitu hubungannya Bang Rian sama Ricis. Mungkin karena memang sesiap itu kali ya. Kalau gue sih melihatnya memang kayaknya sesiap itu. Kayak Bang Rian tuh sangat-sangat mantap gitu. Dia sangat yakin. Ricis pun juga akhirnya bisa menerima Bang Rian. Dan akhirnya karena mungkin dua-duanya yakin, keluarga juga memberikan restu ya, akhirnya berlangsung sekarang. Dan dia rasanya gimana dipercaya jadi groomsman Rian? Senang banget yang pasti. Ini mungkin karena groomsman pertama gue juga ya. Gue masih 22 tahun gitu, teman-teman belum banyak yang menikah, belum ada yang menikah yang sepantaran gue. Dan akhirnya sekarang ditunjuk, jadi akhirnya ngerasain nih groomsman pertama di acaranya Riri. Jadi beban gak sih jadi groomsman? Enggak juga sih, cuma gue deg-degan aja. Gue bingung mesti ngapain gitu kan sebagai groomsman. Tapi ya, there's always the first time for everything. Jadi hari ini hari pertama, ya menyenangkan. Dan ketemu teman-teman juga, ada Syakir, ada Zikri Daulay juga, ada Fazo, Aries, ada Amanda Cesa, ada banyak teman-teman lain juga yang jadi groomsman dan bridesmaid juga. Ricis menangis terharu seperti apa sih kan yang lo lihat di dalam? Yang gue liat tuh gini, kan gue tahu banget Ricis tuh anaknya gak bisa diam gitu ya, dia fun, kakir lah. Dari awal acara tuh dia gugup banget, gue lihat banget dia tuh gugup, menundukkan kepalanya, kayaknya gak tenang gitu. Tapi gue seneng banget gitu karena dia pasti exciting. Begitu sampai di kata-kata lamaran, Ricis menundukkan kepalanya gitu. Dia usap kepalanya, dia nangis. Nangis bahagia ya, nangis terharu. Mungkin ini kali ya, dia merasa, oh akhirnya tiba gitu gue lama. Karena begitu dia nangis tuh di saat Bang Rian sedang memberikan kata-kata lamarannya. Dan Wendy ada posisi yang lu tahu di dalam berapa tadi yang dikasih sama ada seserahannya. Wah, gua enggak tahu detailnya deh. Yang pasti ada macam-macam, ada perhiasan tadi ya. Ada perhiasan, ada emas, ada makanan juga diiringi dengan kesenian dan kebudayaan Aceh juga. Itu sih yang gua. Tapi tadi Ricis ada menari Aceh enggak? Nari saman. Diiringi dia. Oh, diiringi, tapi Ricisnya tidak menari saman. Iya. Tapi hari ini Ricis sangat-sangat cantik sekali, sangat anggun dibalutin gaun warna pink itu. Sangat-sangat cantik, manglingi ya kalau kata orang Jawa ya, manglingi banget di hari lamaran ini.